السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد كتابة fikul mukorona. Kita lanjutkan masih mengenai akad musakoh. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu lalu lan suloyo paulama. Pri syartil amili enggal oleh nyaratake amil. Zalika yang mengkonolah. maka nafil haid mirad dawab wal abid alal musaqi enggateh wong sing akad sik opo musaqah pakala mengendikan sapa malikun ya duzu menang opo zalika mengolah syarat bimae delem barang kana ono apa maminha sanging Ad-dawab al abid teruse fil iti ing dalam kebune dalam kebun Qoblal musako saat turunge akad musako wa amma ini secara anapun anak nyaratake sepoh amil biya ing dalam mau dawab lan abid Ma ing barang lambiaku nopo maiku filhaidi di dalam kebune Wala syartul amil Jadi kalau di kebun itu memang sudah ada Pembantu budak misalnya yang melayani perkebun itu Ada hewannya misalnya untuk kan usung-usung Atau bihal untuk usung-usung air misalnya Amil bekerja itu mensyaratkan saya mau akad musakoh asal itu tetap di situ boleh kalau calon memalik tapi kalau itu belum ada di kebun itu belum ada budaknya belum ada apa hewan untuk bisa usung-usung air misalnya kok amil mensyaratkan itu tidak boleh Wakwala ngendikan sopa syafi imam syafi labak sahuran bahaya kemudut Biza lika karan kula syarat Wai lam yakun senajan orang nopo syarat mau iku fil haiti Mujud ing dalam kebun yang mau Senajan orang ada di kebun itu Amil meminta itu tidak ada, ada masalah Wabilan kelawan labak sekolah ngendikan sopa ibnu nafi bin ashabi malik Waqala ngendikan sopa Muhammad Ibnul hasan Laya juzhu Ora menang Apa ayah yen Yanto nyaratake hu ing zalik Sopa amilu amile Ala rabbil mali Yang atase pengusahane Walistawala wistaroto Lamu nyaratake hu ing amil sopor bulmal mal Hu ing zaliknya Hu ing zalik sopa rabbil Alal amil ing atase amile jaza mongko kena apa istirahat mau apa zalika mongko istirahat Wala juga rahiyati utai wajah di mekroh kene istarato wau tidak disukainya istarato amil mau oleh orangnya, nyenengi malik zalika ing muna istarato kenapa imam malik tidak suka itu ikumah barang Ya hakuk kang nyusul apa mafiz zalika indal mungun mau apa jenenge syartul amil mau minal jahli saking tidak jelas Binaswi bi rabbil malik lawan ta pemilik harta wa man utaisapane wong iku adza lamun ngolai sapa manhu ing roa mau berpendapat sopeman anazalika saat mengumumkan syarat mau ikut syarat sing perkara sederhana bahaya sunan mudah wali dudil hok krono bolak balik hukum bainah hazainil asla ini antara ikilah dua kaidah istah sana nganggep bagus sopeman malikun zalika imunah istirat Firrokli Budak ala niyaku nukangwis ono noporotik, iku fil iti, yang dalam kebune, beri waktil musakoh, yang dalam waktunnya musakoh, wa mana ala nyegah sepuluh malik, hu yang arotik, mau fi huirihim, yang dalam selainnya waktil musakoh, harus ini ngawatin, fi huirihim ngawatin li anas manfaati, karena saat ini nyaratakai manfaat, fizalika indum wa azharu ruwih wa inna ma farraqa al muslim bedake sapa Muhammad ibn Hasan li annas tirathha krana sak dene nyaratake nyarate bau ada abit ada dawab mau ala amili ngatese amil huwa ya iku min jin termasuk jenis barang wajib wajib apa ma'alaih anta amil minal musallah sangking nyirami wa wa'u tawi jin sumai ku nyirami biadi kelantangane amil wattafaqun sepakat sepuh al ilun. Wong sing podong ngucapake pakai pil ala annau ingat esak demi iku ingkanat, lamun ono apa anna fakoh tuna fakoh, kuluhaya skabeni na fakoh, iku ala rob bil ha ingat pemilik kebun, wale sahale ono iku adalah amil ingat esek pekerja ma ilama kecuali pekerjaan yak malu ngamal sepo amil, piaji gelandangan ni, amil. Anna Zalika Anna Zalika Bismillahirrahmanirrahim Saat dan <tuh> istirat. Istirahat layat zuzura juzuh istirat. istirahat Li saat Iku ijaratun Berarti Nyewo bima kawan barang Lam yukhlak kang urung Tercipta apa pahadhi <tiklah> al mangko al-malku rahiya yuhazi ku wa syurutul jaizah utalan -ta syarat-syarat sing diperbolehkan wi den uh, hazar Rukni min gairul jaizah dipedake sanging syarat sing ora dikenake sakjane jan soal musakoh di kebon itu apakah <tiklah> ada alat bantu itu namanya alat bantu toh yaitu ternak sing kanggo usung-usung banyu kanggo nyirami atau budak-budak membantu dalam mengusungi banyu nah ini musakoh amil sing bekerja untuk untuk robul mal pemilik harta dia yang ngusung-ngusung maka kalau kemudian dibantu dengan adanya gudak dengan adanya apa hewan-hewan itu berarti pekerjaan amil menjadi lebih ringan kan gitu lah mestinya musakoh ya sudah diperhitungkan di depan toh musakoh yang yang apa yang amil bekerja sendiri ngambil air sendiri ngusungi nimbo, barquitos nyirami tentu bagian ambil akan sempurna. Oh, 60 apa 60% atau 50% dari hasilnya nanti. Tapi kalau dibantu seperti itu, dibantu apa? Ada Buddha, ada hewan yang yang apa jenenge sing ke banyu. Kalau sekarang ini dibantu oleh mesin air, dibantu oleh mungkin tempat tower air misalnya, sehingga memudahkan dia untuk mirami. Tentu saja akan musako seperti itu, tidak menjadi 50-50 lagi, karena biaya operasional mesin, listrik, perusahaan mesin, tuku mesinnya, praparalone putu towernya, dan sebagainya. Itu kan jadi tanggung jawab problemal Maka mungkin persentasenya disesuaikan. Sebetulnya hanya gitu aja persoalan masalahnya. Jadi ora <tuh> usah digaweri ribet. Oh, Amir mensaratkan begini. Nah, kalau memang tuh mal punya uang ya pasang bae to peralatane kesarane ngono. mati kudu duwe diesel dhewe untuk menghidupkan pompa airnya misalnya. Ya, itu diperhitungkan to. Entah e-solar ngopiro, Untuk dandani mesin pira Untuk modal permesinan dan praloni pira Ya, ditung toh. Jadi sebetulnya, Enggak nak, Menurut Prabul Mal, Enggak cucok, Ya, bilang saja enggak cucok, Terbuka saja. Aku gelap mengunukui, Tapi, Kamu kebagian selalu persentok, Momeneng unuk. Karena kamu tinggal enak, Momeneng. Orang usung-usung itu kalau ya tentu tinggal kesepakatan mereka berdua. Antara amil yang melaksanakan musako, nyirami, merawat dengan pemilik kebunnya itu. Jadi kalau melihat itu persoalannya adalah sederhana atau gue. Sederhana. Jadi tinggal rebul mal mampu ndak beli peralatannya momenek Kalau sekarang kan tidak lagi budak, tidak lagi hewan ontol sekang usung gusung bihol sekang usung gusung banyu. Cukup sekarang kan main paralon, main tower. Mesin plus gawe sumur, Sumur bor mobil sedot unggah kening tower mesin. Lah kalau ndak ada apa listriknya ya berarti kudu, -kudu diesel barang. Macam itu toh. Lah itu biaya untuk itu berapa dia berarti nanti pantasnya ngekai amile piro yo hitung ta Dan dia sanggup tidak beli kalau nggak sanggup ya cari amil sing gelem usung-usung ngono gampang ya jadi persyaratan-persyaratan itu kan tentunya sebelum akad ya tinggal dihitung saja oleh pemilik pemilik kebunnya piye kan ngono Jadi sebetulnya itu tidak perlu dipermasalahkan sampai dalam-dalam. Cukup pemilik kebun ngitung ngono Secara matematika kalau ini saya kasih diesel. Saya kasih pompa air besar. Saya bikin sumur bor, ngono ya. Sumur bor entek 20 juta. Diesel, mesin air, itu semuanya total misalkan menghabiskan 50 juta lah kebunnya seberapa luasnya lah itu 50 juta itu kan yo ya, ono keausan setahunnya aus berapa persen apa 15 persen piye? keausan segala macam berarti ada depresiasi 15 persen dari 50 juta jadi nanti pantasnya ambilnya tiga ibu berapa bisa saja ambil nanti kebagian hanya 15 persen atau 20 persen karena biaya itu terlalu tinggi misalnya itu antara lain seperti itu jadi kuyo, yuk gara hitung-hitungannya ambil gara hitungannya, sapa? Mal, toh, kalau hitungannya siapa rebul mal dong kalau saya. Bismillahirrahmanirrahim Aruk Nusales nih utai rukun sing no ai hada tegese utai ki rukun sing ketiga wa ajma'u lan sepakat sapa ulama ala anal musaqata sak si temne musaqah iku ta juzu wenang bikul lima kelawan segala sesuatu ini Kita ittafaqo sepakat sapa dua orang dua orang itu antara robul mal pemilik kebun dan amilnya amilul qirat amilul musaqah kok kirot. Ita sepakat sepomong luru alih ngata sema min ajza isamari sangin bagian bagian ini wawan fajaza mongko ngena ake sepomalikun antaku ingin tau no apa samro tu buai kuluha ya sekabeni ikuril amil kanggu wong amile kama faala halikoyole ninda ake sepomalik filkirat Wakot kila lan ucap ke inna zalika saat dunia kono kabeh mau lil amil kulu lil amil ikum min itu namanya pemberian lamu sakoh wakila dijawab ke pola ya juz imam malik itu lucu tirot maupun musakoh semua hasilnya kau ngepek amil bu sah nah itu jenisnya orang akad musakoh orang akad kirot orang pegi hasil punya pemberian <laughs> pemberian wes hasilnya PNKB itu pemberian pemberian tapi yang diberikan manfaatnya hasilnya tidak kebunnya itu pemberian orang akad kirot orang akad musako nah akad kirot musako ya kudu ono bagiannya rakyat yang sedih lah berapa ya terserah perjanjian punya bulan sepakat se ulama atas saat ne kelakiku ju dalam muo istira manfaatin zadah yaratake manfaat tambahan mamba tambahan jangan terjadi. Jadi tidak boleh mamane ngene. Akad musaqah 50-50 karo anu opportunitye. Wei karo ngke yakmu beras rong kintal yo. Setahune ngke beras 3 kintal Amile dimintahi begitu oleh Robul Mal. atau amilnya meminta kepada Robulmal Mal tambahan begitu itu tidak boleh ya sudah sabar menunggu bagi hasilnya nanti setelah panen nah nanti ada pengecualian kalau anak manfaat tambahannya gini, barang cilik ono pagere rusak sitik kadar makoni ngono wae long jam rampung naku yo ora kebu sing ngrusakkatahaaka jadi tambahan tambahan yang bersifat hanya sederhana oleh makanmakni ana sing opo page ambruk nggak ambrol misalnya siik dadani kalau tambahan manfaat seperti itu nggak papa se ana sing jugluk banyu nek apa lemak sing kanggo nilai nilaie terus dibenak no Kau yang menunggu ya orang perlu digegeri to. Tambahan manfaat seperti itu harap dimaklumi. Misal ayah syarita. Hal sepadan sepadanya yang ternyata takai Salah si jidih wang loro yaitu Rabbul Mal kalau amil. Ala sahibi yang kancane haduma Ziyadatadarohima audana niroh yang tambahan dirham lantinar mau Iki Apa jenisnya Akad pusat kok, Kok kamu dapat VVV Tolong kami, si Tapi kamu kalau bayar Tolong juta Tidak boleh Ada sebuah tradisi Tradisi di sekitar tempat ini Daerah Kali Cilek dan sekitarnya situ. Sangking anglee golek pekerjaan Sangking anglee golek pekerjaan aku momone di sawah 3 hektar iku wong do berdatangane neng nggonku panen ngono to do berdatangan iki klo sewane nggone jenengan nyewa wow, iku karo Dua sepuluh kilo. Orang pen-pen. Kadang karung gowo ketan. Sengguh berharga. Nak kulo sak kilo no maklum, gitu. Hubungan baik antar tetangga. Ini ngantek sepuluh kilo. Jadi itu menjadi kayak tambahan ongkos kemudian atas akad musakoh atau muzara atau mukhobar. Jadi juga perlu dipertimbangkan itu adat itu harus direvisi menurut saya. Tidak boleh. Jadi yang melamar pekerjaan itu, ya mereka bisa saja Kayak Loh itu kan belum akad pak pemberiannya, itu sodakoh. Alah, jajal. Mau nak ditolak. Isin, narik kembali isin. Menek, wong uang tekan ngonku, sengelamar ke ono uang padahal sawahnya yang hektar. Engkau sengkanggu paling wong telu masing-masing di apa di di akad apa paronan maroh wong telu tak sempit tulas kan gagal. Padahal harus beras sepuluh apa gulo sepuluh kilo ditarik kembali sen. Ini kan kasihan si pekir tambah pekir, sengkaya tambah kaya. Aku enak to. 10 kilo ping rong puluh perak, rong kintal gulane. Tak dol 15 kilonan wis pira kuwi, ra rong kintal. Padhangku sing tak wong telu tok. Kuwi wong golek rezeki, mulane bocah-bocah santri sedo mondhok, wong tuane. Ning kene setiti aja boros sake wong tuamu sing kang elan napak koe. Boleh rezeki kata kau yang mau Lah mungkin aku betul gue mau nopo nopo ditolak Pak Nur. Tak kau, umum mau sama nekat terasa gue gitu tolak. Mesti, sini ditolak. Mesti sih ditolak sih betul betul. Lalu nah, tapi nak gue kape terpaksa dipilih hanya tiga yang diterima. Saatnya yang pituas. Lagi daripada paling tidak akan ada harapan nak gue Pak Nur. Nambet gowo iku jelas tidak ada harapan kanggo nah, pekerjaan. Aku utuh kok koyo ngene tradisine iki aku. Ngrubah Jadi itu tidak fair. Tidak fair. Harus diluruskan. Kudune wong suke-suke iku disadarke. Balekke. Kiriman 10 kilo bu, apa gula mau. balik ke Wong karo tambah iliane beras ketan kembalikan semua ini akad muzaro kobar ataupun usaha tidak butuh itu semua ya sudah nanti bagi hasil di belakang ojono tambahan tambahan kau yang mau sugai kepenaan kan balik barang harus kepenak kok kan balik balik ke dari nyadarke wong sing sugih ben bisa menyadari aja kaya ngono. Kembalikan itu. Wong oh, kamu sudah dapat bagi hasil kok isih kaya ngono ning awal. Ning awal ngelamar, kula beda, e, ngelamar, itu agek nglamar amestewe waalaikumsalam kula nuwun. Kula badhe napa? eh nglamar sabine njenengan niku sing 3 hektar. kulo nglamar sak hektar mawon bade kulo kerjani maro kalih jenengan. Nek karo mau hula sak menawa akeh cecandhak beras kadang tetan. Sak akeh wong pekerja sak akeh. Tambah mendelep. Ngono wis kangelan kaya ngono wong tuane anake dipondhokno. Ning pondok mengguyah-guyuh tok. Turu-turu tok so sak penake dhewe. Ya Allah, apa ra dosa kuwi? Lah wis ana dibales anakmu ngono piye? Bar to. Kudine ku teh ya sing tenanganan ah iki. Tenang. <tuh> Jadi manfaat jeza ida sing nak barang sepala ora apa-apa. Lah iki mung kudu gedhen-gedhenan suwe-suwe tak kepengin pengin ditompo gungone ora terima 10 kilo gula 20 kilo gulae tambah blenger wonge tambah mendelep kudu dipikirke sing suke supe padha ngitungnya kali bismillahirrahmanirrahim wa la syai'a naurasu minal asya'il kharijati Saya berkoro-koro yang keluar Anil musaqah, saya akad musaqah Illa syai al yasiro Kecuali barang sepolo Barang sepolo itu barang sitik maksudnya nah, Barang sepolo yang tidak begitu berharga si rapopo Indah malik, mislah sadil khidwar Kayak Gawi Bendungan nilai-nilai Kita benar-benar buntu. Wa islah dan Memperbaiki eh, kubangan air, sing kanggo tandon air. Tandon aire rada air piye ngono dibenakno. Dibenakno barang sing sepalo-sepalo kuwi yo ora usah nuntut terus amile iki di luar akad pusaka. So minta opatnya. Nah, kuwi util wong kaya ngono niku. Engko sok ora diangkat jadi akad pusaka. Wong kudu pangerten nek nah, util ngono yo ora bisa ditunggu. Niku atur sipun, Wa ya uta azzafira iku mujtama'ul kumpul kumpule banyu. Ini cara Imam Malik ngerti nak barang sepolo dimaafkan. Bisa dimaklumi. Ini nak barang sing sangat berharga. koyok mau kakean lah. Nak mau mertamu ngamar ngono. Eh kan pantes pantas-pantas saya gue sekelo. Teh, rong Barangkali masih maklum. Tapi terus ngatas puluhan kelo itu jelas membebani sebuah beban ya ojo kesenengan kadung enak terus walaya juzulan ora kena no inda malikin munggu imam malik apa ayu saqiyah ayu saqiyah yang akad musaqah sopoh wong ala ha ito ini ngatasi dua kebun ahadu mau salah si iku ala juz'in ini ngatasi bagian tertentu wal akharu teh kebun sing liyan iku ala juz'in ngatasi bagian tertentu akharu kanglio liyo wah tajah lang gawi hujah sapa malik bi fi'lihi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wa zalika utaimun ngono-ngono bi lihi mau iku anaung sak nabi iku saka akad musaqah sapa panjenengi allah khawaita ing atas pirang-pirang kebun mukhtalifatin kang aneka raga bi wahidin lawan bagian yang satu wabila niku ini dalam masalah khilaf pun khilaf itu ura pembahasan ura tuntas nih ya meng sak nganu di meng pengertian kok kalau melihat kenyataan itu di khaybar seperti itu ya mestinya boleh toh sepanjang Amilnya itu bisa bertanggung jawab terus kemudian bagiannya jelas ora masalah. Wa atsaru ulama utawa ulama iku ala anal qismata. Saat ini pembagian. Bismillahirrahmanirrahim amil wal musaqi antaraning pekerja wal musaqilan wong pemilik pemilik kebun sing berakad musaqah. Bisa mari ing ndalem woe. Ikulata kunu kuno orang kisma, Kedera ana kismah Ila illa bil kaili kecuali lan ditakel. Wa kadzalika lan kuwi dene mukono-mukono. Al qisma fi syirkati lan syarika. Wa anna, anna satu al qisma ikulata juzu ora kena pal qisma bil kharsi kelawan kira-kira. Wa jalan ngolai sapa kaumun qismata pembagian qisma bil kharsi kelawan kira-kira. waktu waktu waqtarafa la suloyo fi dalika dalam kitab sma malik waqtarafa dan suloyo bariwah riwah an husain malik wa kila di dawoke apa ya juzu menang apa al khursu wa kila di dawoke polane juzu menang apa al khursu linasimarir rib... sayang pirang bawawan dribawiating delem ribawiyah makanan wa juzu menang menapa Al-Khorsu fi ghairi zalika intum selain mukunullah asrimar. Waknilan jawoke ya juzunang ngono al-Khorsu, beitrakin kelang mutlak. Irak talafat, nalikani, berbeda poha jatuh syarikain, kebutuhannya wong loro sing bersekutu. wa jatuh jumhur, uta jalili jumhur iku anna zalika. Saat ini mukunullah al-Khorsu, kuyat khulu al-Khorsu, apa al-fasad dikerusakan min jihadil muzabana saeng arah muzabana atul wowoan sing mateng ning isor karo wowoan sing isen durwit sing setengah mateng wa yadkhulu langabuhu ing al-fasad urutop biji tamar atul rutop kang lawan tamar wa bae ato ambitu amnasiatan tidak secara kontan engga <koh> kudu Utai dalil wong ajaran oleh sapa, man. ing membagi al-qismah mu qismata mbagi bagi apa? pusaka mau bil kharsy kelawan dikira-kira tazbihan karena dipadakake bil ariyah kelawan adl ariyah. Wa bil lan kelawan kira-kira fi Wong itu semua boleh wa Tapi tasbih mau tunduk pun dari ibu lemah wa ama utai paling kuat kuat barang tamatu berpegangan sepeman alaih ngata seme alaih ngata fida lika indah mulah al barang jahat tukang nopo min al khors sanging perkiraan di musa kau di khaybar indah musa kau khaybar memor salisai di musayyab wa atau ibni yasar Nah, kalau sudah ada mursalnya Said dan mursalnya atau ya kuat jadinya. Jadi, boleh saja harus memperkirakan. Pada sisi wawahan ini. Terus, ini contohnya itu. Ali, dua kebun. Katakan di sana kebun kurma. Terus, bakar kon ngerjani musako kon merawat kon mirami karena bakar ini dalam perawatan bagus dikasih 50 persen mungkin kalau bakar kurang bagus hanya dikasih 30 persen kurang api terkenal di perawatan yang bagus hasilnya baik kasih 50 persen nah ketika wis meh mateng kemampu Terus Ali bilang, ki buat taksir hasil pirogi. Niki nak hasil masih teles, mungkin bisa 12 ton. Tak dikeringkan nanti menjadi 9 ton, menjadi kormo garing tuh 9 ton. Berarti nak 50-50 masing-masing 4 ton setengah. Lah terus si bakar duwe ini ngoma empat ton setengah pun niki kulot empat ton setengah ini dengan pendet mawon karena sudah ditaksir empat ton setengah nah, itu sebagian membolehkan sebagian tidak ya pantasnya boleh dipodaknya karo zakat Bismillahirrahmanirrahim masuk ruksa keringanan Jadi nanti menaksir Lan kok ke kenyataan apa ya kudu nalika diubah, bisa teles kae apa ana ora lasta apa punjul apa kurang sithik itu biasa. Lah wong sing ahlul kharsi ahli menilai kuwi kudu latihan dhisik ora iso dadakan. Berulang-ulang. Jadi kalau sing pembelinya tidak ahlul kharsi dia ahlul kharsi. Aluk kharisi yang sudah biasa nebak ngono kuwi maju mundure sithik. Momo dia menaksir iki engko telese rolas ton. Ya engko maju mundure ya apa plus satu. Satu kintar, 12 1. Apa 1 pintal 12,1. Apa 11,9 ngono lho. Kuwi ta wis ahli kharisi koyo ngono tenan Nah, dia juga ahli naksir itu nalika teles semono kui katakan 12 ton itu kalau jadi garing piro gede ini pengalaman oh niku biasanya jadi sangang ton seperti itu sungguh pengalaman pengalaman eh, tukang tuku gabah, gabah itu gabah di demek tak ono usah lihai wis ngerti kadar airnya sekian orang sangat gua alat tester <laughs> <tuh> terus kemudian di di bobotnya di, dicoba di, di ambek tangan tau oh iki engko bisa metu 55% cukup ambek tangan tok saya sing wis lihe iki taksiran ngono tok wis iso ora alat tester sing wis lihe Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kinko isa dadi 56% iki Wah, lah paling-paling jadi patang puluh lima persen. Kakak sih gabuk, so naksir, kata. Bismillahirrahmanirrahim, tutup kepengen. Aruk nur rabi, aruk nur rabi, oh, ai hada tekesi utai ki ku aruk nur rabi urukun keempat. Wa ammas tirotul wakti, anapun tenyara ke waktu. fil musa'atoh di akad musa'atoh, iku Fa moko te istir tol -wakti. iku sinfani. rong macem. Waktun ya waktuhuau te waktun, iku mustaratun disyaratake, bijawazil musa'atoh, indalam dikenak kene akad musa'atoh, wawaktun lan waktuhuau te waktun, iku syartun dari syarat, bisih hatil akdi, indalam saya akad. Wahua mutawi waktun, yaw. iku almohad jatuh sing dibatasi, limut dadi akan ngumang sani fa amal waktu mustarotu mongko ana pun utai waktu sing disyaratake fi jawa ak dia inggal kenane akad musato iku fa mongko satune ulama iku itafaku ala sepakat ala an naing atas sesat ini e, Musakoh ikut aju zuwenang ngopo musakoh lebel kudu wis salah saturine moe ketok apik. Ngeten musakoh iki biasane ya wit-witan urung mentil wae Mentil urung. Dadi mungkin kembang aja dulu. Terus disirami dirawat. Nah, itu mestinya kat musakoh. Tapi kadang-kadang Wong asale mampu nyirami dhewe, ngrawat dhewe. Tapi terus dhekne diangkat jadi PNS. Tidak sempat untuk nyirami dhewe. Kan dia harus melakukan akad musakoh dengan orang lain kan. Padahal wis merentel. Wit-witane wis merentel. juga gampang to. Nek nah, wis merentel persentasenya persentasenya dikecik. Kanggo amile sithik kaya 20% kan ngono. Kan, Nak mulai sejak awal buru ana kembangé ora ana apa ya 50-50 kan ngono to. Gampang sajane ora ana masalah. Dongki kuwi ora perlu dibahas sajane. Iya ta. Yo kare menyesuaikan aja to. Momogi wa-wa-an -wa setahun sekali wae. Iki ora garek 2 wulan meneh wis garek ngunduh. Karo isih rolas wulan laké ngunduh. Sing 12 wulan kasih 50-50 50 kan ngono. Kala sing garek 2 wulan 3 wulan dikasih piro 15% wae piye. Garek gitu aja kok gampang. Matematika kan bisa jalan, ya. Itu gunane belajar ilmu matematika kan ngono. Jadi ngono-ngono kuwi dondonge yo ora perlu di persoalke njlimet sajanjene. Cukup dengan hitungan gitu aja tok. Oh, masa kerja kamu hanya sekian? Oh, 3 wulan misuwah kamu ngunduh. Sebagai pekerja kamu ngrawati sediluk langsung wok. tidak seperti mereka yang sejak awal, sejak dini, perawatan sejak dini yang butuh 12 bulan itu. Ini menggarak telung bulan, tak. Ya, wes kamu 15 persen, ya. Nengok. Gampang, toh gitu aja. Jadi orang tidak perlu, tidak boleh, itu kena amile. Ya, rasa ngono. No. tinggal dikurangi aja, toh, persentasenya. <laughs> Jadi menurut saya ahli pekeh dianjurkan untuk juga ahli ilmu apa ahli matematika. Cik ben fatwanya itu nalar itu. Dan orang ahli matematika dilarang itu, itu kepenaan itu. Wah, gawe ribet mas ono dilarang barang. Lah kok terus piye? Tak terlantar nanti kebun nih. Karena dia diangkat jadi ASN. ASN itu pola Nah, di, di, dulu kan PNS. Pak Yatin enggak lagi. ASN apa, Pak? <laughs> Ya, sepoknya bongsong ngono di pegawai negeri ngono ya ta. Kayak ngerti nih Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Lagi ke orang kau butuh wisola, tak butuh wisola, kau tua ai. Masa ngawes perentil rotok gede. Juga ada dihitung wedok iki garek karo tengah bulan di wis iso dundhok ngono. Ya berarti dia kerja karo tengah bulan. Gampang no nah, no, satu tahun dia dapat 50-50. Kalau hanya berapa? Satu setengah bulan di DKI piro ngono ra? 10% persen. Gampang wae. Matematika jalan kan. Jadi ora usah ribet. Ngene kok. Oh ini hanya isi hati, masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'inahum ittifaqu ala an la qabla butu'i shalah. Tapi waqtalaf ulama sepuh ulama fijawazi zalika ing dalem kenane akad musaqah badda butu'i shalah. Pada mongko milih sepuh ulama prioritas nalqa'ilin bil musaqah ala annahu lazib mayoritas ulama melarang akad musaqah pada kebun ya sudah pentilnya rada gede-gede hmm, siap -siap. Nah, terus nah memang orangnya nggak mampu mengerjakan sendiri karena dia diangkat jadi ASN no. PNS misalnya lah terus kebun terlantar ngono ya jangan gitu ya boleh gampang oh, nah, tapi kepenaan amile ngerjani karena tengah bulan wis langsung panen langsung bagi hasil lagi nah, penghasilnya dikurangi itu gampang dalam makan. Mulanya perlu matematika. Iya. <laughs> Jadi ternyata pekeh pun butuh matematika. Ketika nanti bahas zakat di matematika. Seperti ini juga matematika. Bisa. Gawe anu bagian sangang persen. Selesai toh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus budi Wa <tuk> qala ngendikan sapa Suhnun min aswabi Malik la ba sa ora no bahaya iki wujud bizalika kan ngono. Bener Suhnun. Wa khulifa la disulayak ka poko Rusyafi bizalika. Endal masalah wau. Al waktu mustarad. Fa maratan mangkene sambalan kala ngendikan sapa Asyafi la yang jus. Wa maratan kala ya jus. Ya saja yang diambil. Okay. Boleh sama dengan Suhnun. gedhe mau kare masane tinggal berapa bulan ya nanti bagi hasilnya dikurangi ngono you know wae to persentasenya inna waqtilan dawoke anhusangi syafiinna sak mening sakah iku la tajzur meneng pung sakah idza khuliqa narikan tercetak apa asma ruwawane aja e, dodel cilik pun dilarang wa'abdatul jumhur utai pedomaning jumhur iku ana mung sakah tama Satu nek akad musaqah tanam-tanaman beternek keta apa salahung baguse. Ma minasa mariseng wuwane. Iku lesarono iku bihi lemah apa amal utawa amal. Yono usung kemaru kudu disirami gae mati wae dadi da, Wala darurata, wala daruratan lan ora ana ke, 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 kewajiban tak dakiatun yang mendorong ilal musaqah. Oh, Allah no. izana karana ana apa kelakuan iku yen uhu adol samar mau. Dzalikal waqt. Qalu halipun ngentikan sebet juhur enak. Eh iya anggo utawi musaka iku ijaraton cukup nyewa wong wae. Iwak kok apa ijar. Jora to, tetep musaka ya kena toh. hanya persentasenya dikurangi, tidak 50% kalau perlu gare gare apa gare 20 dina panen. Ya dikali limang persen, wahey, ngono lebar, tok. Tetap bisa. Wahud jadumanu tedalili wong ajazat ngulai sepoman. Ha'e musakwa, nasak iku irajazat malingkan nampo musakwa, kabila ayuhrak, lho. Saat ditercipta apa asamur wawane, bahaya monggo tu musakwa. ada butuh wisolah sa'u se'etok api ewe buhay, Iku aju-aju luwih bagus, luwih kena Iku aju-aju luwih kenal. Amin huna. Lansang kini wawu. Lantajus urak kenal indahum mungguh. Mungguh ulama apa musakoh tul bukuli. tentang, iya apa jenengnya, eee... sahur mayur. krono saat ini kelakuan, kuya juzunang apa be'uha adal al bukul. Ani ngeresak-resapungin sun indal junggur. Persoalannya hanya persoalan ini sudah dekat panen dan sebagainya ya gampang persentasenya dinaik turunkan disesuaikan dengan dengan kondisi itu aja selesai berarti waktu musakoh kapan saja bisa dilakukan sepanjang kebunnya masih ada Bismillahirrahmanirrahim Wa amal waktu anapun teh waktu Allah dihuwakan waktu jadi syarat dadi syarat wimudatil musaqah ing dal masaqah iku faenal jumhur mongko sakteny mayoritas ulama iku ala nang atas sakteny kelakuan iku ya juz ora menang apa ya kunen iku majulan tidak jelas ak ning ngesake sapa usun muddatan ghairu muaqqatah emong sing ora dibatesi we aja ngulai sapa taifatu satu kelompok Aya kuna yen muddatul musaqah iku ila muddatin ghairu muaqqatah maring mangsa sing ora terbatas minhum iku di antara thaifah ahluz zahir ahluz zahir Ahlu mubaligat wa 'amdatul jumhur ta'pedomane jumhur iku ma barang yat khulubbu comma bizalika indal muddatul musaqah minal darori saking tipuan hiasan karena dipadak ijarah Ingat hasilnya ya wa umdatu ahli zahir iku ma barang wa koka terjadi apa mah bimursali malikin dalam hadis mursal riwayat imam malik min qaulihi saking poning dikare Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uqir rukum alama ma rukumullah aku menetapkan ing siragahe ala ma ing ngatas bareng aqorro wis menetapkan ing siragahe sapa Allah wa kariha lan ora seneng sapa malikun al-musaqah in musaqah. Pima inggih wektu tola kang suwe apa Minasinin saking pira, -pira taun. Wa kida usnin utai entek pira-pira taun fiha inal musaqah huwa ya ing kida iku bil jazri kelawan panen, la bil ahilati ora kelawan bulan bulanan mong. Sampai panen. Wa amma ahlu lafzi Anak putih Ahlu lafal Iku syaroto nyarat ke ahlul ahlu lafzi Fi hadal akdi yang dalam Eh orang ngono deh Wa amma ahlu lafzi Orang ahlu Anak pun utai Opotoh utai lafal Lafal musaqah Iku syaroto nyarat syarat Fi hadal akdi yang dalam kila akad Fakta lah bu ngono sopo ulama fidalika yang dalam ngono lafal. Fajah apa mau memilih sebuah Ibnu Qasim ila anna min syarti sehat dia Bari saat ini syarat sahai Musaqoh Alatan akidah utai Renta ora didadeni pun Musaqoh Illa bilafzil Musaqoh Ketua ikudu nana lafal musakoh Wa anna usat ini kelakuan Ikulai sahara nopo kelakuan Ikutan akidu dadi ya pun Musaqoh Bilafzil ijarati kelan lafal nyewake Wabilan kelawan Laisatan Laisatan akid wa qalan didikan sapa asy-syafi'i wa qalan didikan sapa hukum kan akit itu jadi ngopo bahwa utai tang akit mau iku kiyas soko disunnun padanane ucapane sunnun utai musaqah ing dalil iku minal uqud dilazimati termasuk akad sing tetep bilafzi lan rafal Labil amali ora kewan tindakan bekhilaf al-qirad ikrawan bidan ikrawad endah malik alalian akitu kang jadi ngono kok qirad bil amali kelan tindakane lafil lafzi ora kelan akad musaqah mung endah malik iku aqdun mawrusun akad sing bisa diwaris wali waratsatil musaqilan iku gedhe pauwarise wong sing akad musaqah ayatu ta yen ten ntekake ing sapa warosa bi aminin wong sing dipercaya ya amal kang kerja sapa amin ilam yakunu ramun ora ana ngono sapa sapa warosa iku amanah wong sing dipercaya wa alaihi lan iku ing atase amin al amal utai in inaba lamun menolak sapa al warosa dirkadi sing dirkae dirkae mayit ngono mau wong ora dikon sapa syafi'i dalam yakun nalikane ora ono kulahu nguti mayit apa dirkaton dirka salama monggo nyerahake ilal rasuli maring pewaris sapa rumul mal pemilih harta ujratama teng opae barang amil wis ngerjake ngono sapa amil wa fasadana rusak apa waktu akate wa ingkana lamun ono ikulah hukuti mayit apa terkatun terkah lazimat mangko tetep hu ing hu ing amil mo apa musakoh akat musakoh wa kau dengan dikansi syafi'i. asyafi tam jadi rusak apa musakoh bil adzi kerana orang mampu walami fasil haro orang merinci sebab syafi'i. jadi kalau orang mampu cara Imam Syafi'i ya batal akad Musa orang yang mau apa yang dikongkong ngurumati atau nyirami wakwa yang ngendikan sopa malikun iza ajazan Karena orang mampu sopa amil wakwa hala hali temen us tumeka pobe usamari adil wawane lam yakun Mangkora, ono ikulahu kudi amil Ah, lahu kedua Rabbul Mal pemilik hartanya, Rabbul Bustan. Apa ayu satu yang tak akad musakoh ngono seporo bulustan Gwai rohu ing liyane amil Wa wajabah Kan wajib alaihi ngadasi rebul mal Apa ayu setak jira yang tak nyewa seporo bulmal Man ing wong yak malu kang kerja sepaman Wa iza wa ilam yakun laman orang ni kulahu kutwe Kau kedua Rabbul Mal, obsha unsui cuici ustuk jira kang jinggo opah apa min hadzi wa lam yakun lahu ustuk jira oh maka digawe ngene ustuk jira mongko digawe opah apa min hadzi sanging bagiane robul mal min samari sanging wowoan nanging sakake rabbul mal Jadi ketika eh uh, apa jenenge wonge ku lemah, terus lara-larane amile mau. Tapi wowoane wong wis pantes diundhuh. Tapi hurung sampurna. Lah iku nak cara ma Malik, dia aja diudari akad mung sakoe sak iki wis ngerjakke katakan pesan 65 puluh lima persen karet lima persen yo cukup sing pemilik kebun mau nyewa wong liang no way jadi ojo ngakat musakoh dengan orang lain tidak nyewa wong liyong oke okay. Oh min hazi nang sanggup sangko bagiane amil berarti. Minas samari saya wawan. Min hazi yang bikin amil. Nah nanti dicepok toh Bagian yang awal dicepok untuk Bayari tenaga kerja harian Katakan itu Kalau tinggal 5% kesempurna Misalnya gitu Walhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh